السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, sesepuh, ajengan, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Majlis Ta'lim Zadul Muslim, Al-Ustaz Al-Mubarak, Sayyidil Habib, Alwi Ibn Abdurrahman Ibn Ahmad Al-Saggaf, matta'an Allah bituli hayatihi syarifah, wa nafa'ana bihi fid darain, amin ya Rabbal. Tidak lupa pula segenap abna wa asbat wa ahfad sahibul haul al-imam al-arif billah al-allamah bahrul fahamah al-habib Abdurrahman bin Ahmad al-Saggaf qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bih. Tadi hadir di tengah-tengah kita Sayyidil Ustaz al-habib Muhammad al-Saggaf wal-habib Abu Bakar al-Saggaf, begitu pula cucu walid Al-Habib Ahmad bin Ali, Al-Habib Muhammad bin Ali, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Guru kita bersama Al-Habib Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, Al-Habib Uthman bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Shihab, Al-Sheikh Saleh, Al-Faqir, semuanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita wabil khusus abna dan keluarga besar sahibul haul, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin muslimin jamaah Majlis Ta'lim Zadul Muslim dan semua tamu daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Saggaf. Semua angkat tangannya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan bibarkah sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir digabul hajat-hajatnya. Wabah ini segera diangkat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ahibba'i al-kiram, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita sama-sama hadir di acara agung, acara yang mulia. Peringatan Al-Hawliyah Ar-Rabi'ah Asyarah. Haul yang ke-14. Untuk Al-Arif Billah, Al-Allamah, Bahrul Fahamah, Al-Imam, Al-Habib Abdurrahman, Ibn Ahmad Al-Saggaf, Rahimahullahu Rahmatul Abrar. Saudara, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyebutkan bahwasanya syaratnya jadi wali ada 4. Bahasanya Al-Imamul Haddad, Al-Kamal Arba'atu Ajza. Syarat untuk seseorang jadi wali ada 4, kata Al-Imamul Haddad. Yang pertama, Al-Ilmu Wabihi Yu'rafu Haqqullah. Wal'amal bil'ilm. Yang kedua, wahuwal qiyamu bi'amrillah. Yang ketiga, al-ikhlas fil'ilmi wal'amal wahuwa tasfiyatu ma'lillah. Kemudian yang keempat, wal-bara'ah minal hawli wal-quwah wahuwal i'timadu ala Allah. Ada 4 syaratnya dan 4-4nya semua ada di dalam diri Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad Al-Saggaf radhiyallahu anhu. Yang pertama, al-ilm. Wabihi yu'rafu haqqullah. Nggak ada ceritanya orang jadi orang soleh, jadi wali, jadi hamba yang diridhoi Allah kecuali yang pertama dengan
Sayyid al-Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad al-Saggaf, jasadnya memang sudah dikubur, saudara. Tapi pada hakikatnya, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Syafi'i, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada. Orang yang berilmu, meskipun jasadnya dikubur, tapi hakikatnya tidak pernah mati, saudara. Ilmunya tidak mati. Manfaatnya tidak mati. Jasad beliau dikubur di Bogor, di Empang. Akan tetapi manfaat beliau sampai detik ini tidak ada satu orang alim pun di Jakarta kecuali ilmunya bersambung kepada ilmu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Saggaf, saudara. Syarat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, wal amal wa huwal qiyam bi amrillah. Ilmu aja enggak cukup. Orang punya ilmu tapi dia tidak diamalkan. Kata Imam Al-Haddad, al-ilmu hujjatun alaik hatta ta'mal bih, fa idza 'amilta bih fa huwa lak. Ilmu hanya akan menyeretmu ke neraka. Sampai kapan? Sampai kau amalkan ilmu tersebut. Kalau kau amalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ikhlas. Ikhlas. Tasfiyatu malillah. Beramal bukan karena ngarep pujian. Bukan karena takut cacian. Itu adna darajatil ikhlas. Paling rendahnya ikhlas. Kita beramal bukan karena ngarep pujian. Bukan karena takut cacian. Adna darajatil ikhlas. Wa Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Saggaf. Hadirnya kita di tempat ini. Sampai detik ini. Nama beliau tetap disebut. Murid beliau tetap bermanfaat di mana-mana. Tawassul beliau dibacakan di mana-mana. Itu bukti. Dalilun gata'. Bukti yang tidak bisa terbantahkan. Keikhlasan Sayyidil Walid. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Saggaf. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaAllah. Dan yang keempat. Al-Bara'ah min al-Hawli wal-Quwah. Dia punya ilmu. Kemudian diamalkan ilmunya. Kemudian ikhlas dalam ilmu dan amal. Tapi enggak cukup sampai situ. Al-bara'ah minal hawli wal quwah. Dia sama sekali enggak merasa tuh apa yang dia lakukan datang dari dirinya. Sama sekali enggak merasa dirinya punya bagian dalam kebaikan yang Allah berikan. Murni. Ini bukan dari saya. Saya punya ilmu karena Allah Subhanahu wa taala tuntun saya. Kalau Allah enggak tuntun saya jadi gembel. Saya punya amal karena Allah kasih saya taufik buat berilmu, beramal dengan ilmu. Kalau saya enggak beramal dengan ilmu, udah jadi bahan bakar api neraka, saudara. Saya ikhlas karena Allah. Bukan karena saya sendiri yang pengen ikhlas, tapi Allah yang tuntun hati untuk ikhlas. Al-bara'ah minal hawli wal quwwah. Dia beramal, dia berilmu, dia berikhlas, tapi murni. Tidak merasakan sedikit pun punya andil dirinya dalam hal tersebut. Di situ ada sifatnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu warallah. Kata Imam Al-Haddad, saudara, faman arafa haqqallah wa gama bi amrillah wa safa ma lillah wa atamada ala Allah fahuwa al-insanul murtada al-waliyu lillahil mujtaba. Barang siapa yang enggak arafa haqqallah, punya ilmu apalagi disebarkan ilmunya, wa gama bi amrillah, kemudian dia jalankan ilmunya, wa safa ma lillah, diikhlaskan hanya untuk Allah, wa tamada ala Allah, tidak merasa sedikit pun dirinya punya sesuatu, kata Imam Al-Haddad, fahuwal insanul murtada al-waliyu lillahil mujtaba. Orang yang seperti itu adalah hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman al-Saggaf. Hadirnya kita di tempat ini minimal na'rif annana mugassirun. Kita tahu diri kita ini enggak ada apa-apanya. Sebanyak apapun jamaahnya, sebanyak apapun ilmunya, serajin apapun ngajinya, enggak ada seujung kuku kita dibandingin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Saggaf. Dan maksimal, mudah-mudahan dikit semedikit kita bisa niru daripada beliau, ngikutin jejak langkahnya beliau. Insyaallah, mudah-mudahan keluarga besar Al-Habib Abdurrahman al-Saggaf terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita cinta beliau di dunia, mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama beliau. Dikumpulkan bersama putra-putra beliau. Amin ya rabbal. Yang terakhir, saya mau minta doa.
dari khususan Sayyidil Ustaz Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sajjab. Saya yakin sebagaimana omongan Walid Hayy Abdurrahman, saya yakin doa beliau mustajab. Khususnya di tempat ini, acara yang mulia ini. Berkat Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sajjab, saya meminta doa. InsyaAllah doakan orang tua saya, Sayyidil Walid, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, sebentar lagi pulang ke Indonesia. Doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan dari fitnah. Ma zahara minha wa ma batan ala hadhihi niyyah wa likul niyatin salihah bi barakati sayyidil walid al-habib abdurrahman as-saqaf wa bi barakati sayyidil walid al-ustad alwi bin abdurrahman as-saqaf wa ila hadratin nabi bi sirri al-fatiha. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan terakhir, minta doa. InsyaAllah, kami besok mau baca maulid di depan kedutaan besar Perancis. Biar orang kenal, orang Perancis kenal siapa baginda Nabi Muhammad. Doakan mudah-mudahan diberkahi, diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.